Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama kami. Oke, di video kali ini kami akan membagikan sebuah tips cara membuat stiker WhatsApp ya teman-teman. Di sini caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Contohnya stiker seperti ini ya teman-teman, menggunakan foto kita sendiri. Caranya di sini kita membutuhkan satu buah aplikasi ya teman-teman, yang namanya Wemoji ya teman-teman. Di teman-teman bisa mengunduhnya di Play Store. Kemudian kalian pilih foto teman-teman yang ingin dibuat stiker ya teman-teman. Saya contohkan ini ya teman-teman. Kalian pilih icon gunting ya teman-teman. Nah, di situ bisa kalian langsung potong ya teman-teman. Kalian pilih mana bagian yang ingin teman-teman buat stiker. Di sini kita bisa zoom ya teman-teman. Di sini bisa kita buat secara pelan-pelan ya teman-teman agar hasilnya rapi. Nah, akan saya percepat ya teman-teman. Jika sudah, kemudian teman-teman pilih crop ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur sesuai selera teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan teks ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa menyimpannya ya teman-teman, tinggal teman-teman pilih save. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di sini sudah tersimpan ya teman-teman stiker kita tadi ya teman-teman. Mudah banget kan teman-teman cara membuat stiker WhatsApp foto kita sendiri ya teman-teman. Ya, mungkin di kesempatan kali ini cukup ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.